kita akan mengikuti fishing turnamen yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Kaltara. Pada pelaksanaan turnamen kali ini, titik start dan juga pemberangkatan berada di dermaga TNI Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan yang berada di daerah Mamburuan. Spot fishing berada di Buinol, perairan Tarakan, tidak jauh dari kepulauan atau Pulau Bunyu. Untuk mengetahui keseruan turnamen kali ini, mari kita ikuti video pada spot fishing. Bawa umpan apa nih? Umpannya hidup. Udah hidup ya? Halo Sobat Angler, inilah dari tim Tarakan Adi. Pak Adi membawa dua speed. Target mereka adalah monster. Semoga dapatkan hasil berkah. Tapi kalau sudah dapat, ya sudah kita lega saja dapat. Tapi pas narik itu yang paling enak. Sekali lagi, semoga lomba ini berjalan lancar, aman, tetap protokol COVID tetap dijalankan. Jangan dianggap remeh karena memang kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berjalan atau akan berlangsung. Sekali lagi, semoga Tuhan melindungi kita semua dan kegiatan berjalan dengan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan semuanya. Segera seluruh peserta yang sudah berada di depan untuk menempati di posisi garis start. Silakan maju ke sini. Ayo segera, Anda nanti waktunya tertunda, Anda rugi sendiri karena Anda dibatasi waktu untuk kegiatan memancingnya. Diarahkan ke depan, karena kita akan melangsungkan pelepasan peserta fishing turnamen. Dengan mundur, seluruh peserta sudah akan melaksanakan kegiatan dimulai. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertanding, semoga Anda semuanya beruntung. Perhatikan keselamatan personel dan material. Selamat bertanding kepada seluruh peserta fishing turnamen tahun 2020.
sebagai pengingat, jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kami makin bersemangat untuk berkarya menyajikan tayangan-tayangan yang berguna bagi kita semua. We'll be right back.
Halo sobat mancing mania, inilah masa ataupun detik-detik penimbangan, pengumuman serta verifikasi hasil dari mancing sore ini. Kita ikuti polemik ataupun keramaian pada selamat berjumpa dan juara.